Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm Official, Penangkar Burung Murai Batu, Cikarang, Bekasi. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas mengenai sistem poligami pada burung murai batu kita. Sistem poligami ini adalah satu jantan dan banyak betina, dua betina atau lebih. Ini namanya sistem poligami. Dan sistem poligami ini pun dibagi menjadi tiga macam. Sistem cabut seperti kenari, sistem geser, dan sistem resmi, poligami resmi. Sistem cabut itu beda ruangan ya, atau beda kandang. Jadi ketika indukan pertama bertelur dan mengeram, maka jantannya kita ambil, lalu kita masukkan ke betina kedua yang tidak terlihat. Sistem geser adalah kandangnya itu hanya disekat dengan kawat kotak ya, atau kawat ikat yang transparan. Jadi ketika aktivitas harian, sang jantan masih bisa melihat betina. Ini sistem geser. Dan sistem poligami resmi, satu kandang isinya lebih dari satu betina, jadi dicampur jadi satu sama jantannya di situ. Tentu sistem ini akan ada min plusnya ya, ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Mungkin di lain video nanti saya ulas mengenai kelebihan sistem A, sistem B, sistem C, serta kekurangan sistem A, sistem B, sistem C. Pada konten kali ini saya hanya ingin menginformasikan sistem apa sih yang paling rekomendasi ya, yang saya rekomendasiin dari Penangkar Burung Murai Batu Dr. IT Bird Farm Official. Sistem yang paling saya sarankan adalah sistem yang nomor 2 ya, sistem geser. Tentu sistem geser pun punya kelemahan. Namun di sini saya paling rekomendasi itu sistem geser, apalagi jika teman-teman masih pemula ya. Saya saranin menggunakan sistem geser, dua kandang, dua betina, satu jantan, dan di tengah dikasih pintu kontrol ya, untuk sang jantan keluar masuk antar kandang. Kiranya cukup teman-teman konten poligami yang paling rekomendasi pada breeding burung murai batu kita. Karena kita breeding, tentu yang kita harapkan kelancaran dan sukses dalam peternak burung murai batu ya. Kiranya cukup. Jika ada pertanyaan tinggalkan di kolom komen. Jika Anda suka jangan sungkan untuk like dan share. Bantu channel ini agar terus berkembang dan update sesuai yang saya jabarkan tadi, seperti kelebihan kekurangan masing-masing poligami. Jangan lupa subscribe biar channel ini terus bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini hasil panen ini ya, kepala induk. Ini belum ngukur, ini lagi proses ngukur. Di sini saya kasih ukur kasar dan halus, terus saya kasih ukur kompom. Yang atas sama, ada jangkrik, ukur halus, ukur kasar, kita kasih jangkrik. Baru panen kemarin. Kalau induk biras banget tuh, full birasnya. Mudah-mudahan cepat muncul. Ini sudah keluar semua ya, sudah keluar ring APBN.